saat pertama kali merawat tanaman adenium. Merupakan hal yang wajar apabila kita melakukan kesalahan dalam merawatnya. Halo teman hobis. Saya Trisuma dan selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium. Dengan selalu menonton video-video di channel ini. Saat pertama kali merawat tanaman adenium. Merupakan hal yang wajar apabila kita melakukan kesalahan dalam merawatnya. Saya pun demikian, banyak kesalahan yang saya lakukan. Bukan hanya sekali, bahkan ada kesalahan yang berulang sampai sekarang. Dari mulai kesalahan karena ketidaksengajaan. Ataupun sengaja mencoba hal baru yang berakibat merusak tanaman adeniumnya. Bahkan sampai adenium saya tidak bisa diselamatkan. Yang pertama, pemilihan komposisi media yang kurang tepat. Media yang porus haruslah menjadi acuan utama dalam membuat komposisi media tanam. Tetapi media yang porus pun tetap harus bisa terjaga kelembabannya saat musim kemarau. Jangan sampai terlalu porus yang memang pasti aman saat musim hujan. Tapi mengakibatkan tanaman adenium dehidrasi saat musim kemarau. Begitu juga sebaliknya, media yang kurang porus, selain terlalu banyak mengikat air, padat, dan becek, akan sangat merugikan saat musim hujan. Khususnya bagi yang merawat tanaman adeniumnya tanpa naungan seperti di tempat saya. Yang terkena sinar matahari dan guyuran hujan secara langsung. Setelah mendapatkan komposisi media tanam yang cocok dengan lingkungan teman-teman, jadwalkanlah untuk selalu melakukan penggantian media tanam secara berkala. Yang paling ideal dalam penggantian media tanam adalah mulai dari 4-6 bulan sekali. Kedua, pemilihan pot yang kurang layak. Untuk pembesaran tanaman adenium yang optimal, pemilihan pot yang layak tidak kalah pentingnya. Selain ukuran yang cukup dengan besar tanaman adeniumnya, lubang drainase di bawah pot harus diperhatikan. Carilah pot-pot yang lubang drainasenya cukup banyak. Bila perlu tambahkan lubangnya lagi. Selain fungsinya agar air siraman dan air hujan cepat keluar dari bawah pot, lubang drainase ini pun berfungsi sebagai lubang sirkulasi udara. Karena selain air yang dibutuhkan oleh akar, asupan oksigen pun sangat diperlukan untuk perkembangan akar adenium. Ketiga, over dalam pemupukan. Terlalu banyak dan terlalu sering dalam memberi pupuk tambahan serta gonta-ganti jenis pupuk. Kasus seperti ini hampir sering terjadi. Karena didorong ingin mendapatkan adenium yang cepat besar. Tetapi pada akhirnya, hanya mendapatkan tanaman adenium yang cabangnya panjang-panjang. Dalam pemberian pupuk tambahan untuk tanaman adenium, lebih baik memberi dosis pupuk di bawah dosis yang dianjurkan. Terutama bagi teman-teman yang merawat adenium karakter seperti Arabicum dan Taisoko. Sebelum memberi pupuk, lihat dosis yang dianjurkan di kemasan pupuknya.
karena tiap produsen pupuk pasti akan mencantumkan dosis anjuran pemakaian di tiap kemasannya. Ambil dosis terendah. Bila perlu, kurangi sedikit dari dosis anjuran untuk pemakaian 1 bulan pertama. Lihat dan evaluasi di bulan berikutnya. Apabila sudah sesuai dengan yang diharapkan, tinggal melanjutkan. Atau teman-teman bisa menambahkan atau menguranginya dosisnya di pemupukan bulan berikutnya. Keempat, penempatan tanaman adenium. Pasti semua teman hobis mengetahui tanaman adenium membutuhkan sinar matahari sepanjang hari. Tetapi kadang kurang memperhatikan sirkulasi udaranya. Karena ingin memiliki setiap jenis dan varian adenium. Sehingga makin lama makin penuh halaman kita dengan tanaman adenium. Dan pastinya jarak antar tanaman adenium pun makin rapat. Disinilah awal berkembang biaknya hama dan penyakit tanaman adenium. Karena jarak yang terlalu rapat, kelembaban sekitar tanaman adenium akan meningkat. Walau disinari oleh matahari sepanjang hari. Selain kelembaban yang meningkat, akibat dari jarak antar tanaman yang terlalu rapat. Saat ada salah satu tanaman adenium yang terkena hama ataupun penyakit, maka hama dan penyakit pun akan mudah menyebar ke semua tanaman. Dan makin susah mengendalikan hama dan penyakitnya. Kelima, penggunaan pestisida yang tidak tepat. Pada dasarnya pestisida adalah racun bagi hama dan penyakit yang menyerang tanaman adenium kita. Dan tentunya, apabila pemakaiannya terlalu berlebih akan meracuni juga tanaman adenium kita. Salah satu efek yang sering timbul karena pemakaian pestisida yang berlebih adalah susahnya tumbuh tunas cabang samping. Karena bahan kimia yang menempel pada calon tunas cabang adenium akan menghambat tumbuhnya calon tunas tersebut. Bahkan akan membuat calon tunas cabang samping tersebut gagal tumbuh. Maka bijaklah dalam pemakaian pestisida. Gunakanlah saat diperlukan saja. Sebagai pencegahan timbulnya hama dan penyakit. Utamakanlah kebersihan area lingkungan sekitar penanaman adenium. Saat akan menggunakan pestisida sebagai pencegahan. Pakailah dosis yang terendah di bawah dosis anjuran. Bila perlu, kurangi dosisnya, bila hanya ingin digunakan sebagai pencegahan. Keenam, penyiraman tanaman. Penyiraman pada musim kemarau sudah lazim dan biasa kita lakukan. Seringkali kita mengabaikan penyiraman saat musim hujan. Karena pasti pada musim hujan, kita yakin tanaman adenium yang ditempatkan tanpa naungan. Pasti medianya akan dalam keadaan basah karena terkena guyuran air hujan. Tapi saat musim hujan pun sesekali kita harus melakukan penyiraman tanaman adenium. Fungsi menyiram saat musim hujan, sebagai pembilas air hujan yang menempel di tanaman adenium. Dan penyiraman saat musim hujan sangat perlu dilakukan. Agar air hujan yang mengendap di dalam pot, terbilas oleh air siraman yang kita berikan. Dan dapat sedikit mengurangi tingkat keasaman media tanam yang tiap hari terkena hujan. Bila perlu, saat menyiram di musim hujan,
Teman Hobis bisa menambahkan sedikit fungisida pada airnya. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga bermanfaat. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.